Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel yang gak jelas ini. Pada edisi kali ini, edisi mudik kedua. Setelah kemarin 10 hari lebaran sudah mudik dan sekarang mudik lagi. Kebetulan besok hari Minggu dan juga hari Senin libur 1 Mei 2023. Sejauh ini sebelumnya di belakang saya dari mulai ujung Bogor Cibiru dan sekarang sampai Cileunyi kondisi lalu lintas lumayan lancar teman-teman. Sebelumnya di Cibiru ada sedikit kendaraan tapi itu masih wajar karena biasanya malam minggu di sebelah bundaran Cibiru itu memang suka macet, suka padat. Nah sekarang udah lewat pertimbangan Cileunyi, kondisi masih lancar juga. Mudah-mudahan lancar sampai lokasi, sampai rumah. Mudah-mudahan gak terjebak one way dan arah taksi menuju ke Bandung, mudah-mudahan. Masih mendung kayaknya, tapi alhamdulillah gak turun hujan. Mudah-mudahan gak turun hujan sampai tujuan. Kondisi arus lalu lintas dari depan dari arah Garut Tasik menuju ke Simpang Cileunyi Bandung dan sekitarnya juga masih lancar, nggak ada kepadatan sama sekali, nggak ada antrian panjang, lalu lintas masih normal seperti biasa. Begitupun sebaliknya saat ini dari arah Cileunyi menuju Garut, menuju Nagrek Garut juga masih lancar. Cuaca mendukung, ya sebelum. Semoga di depan di pas turunan Nagrek itu nggak ada penutupan one way ya, karena sebelumnya waktu arus balik kemarin itu pas turunan Nagrek itu ditutup, jadi one way dari arah Bandrek sampai Nagrek itu one way. Dengan sekarang nggak terjebak lagi, mudah-mudahan. Mudik part 2 lancar, ramai lancar. Cenderung lengang teman-teman. Ini bisnis mana? Thank you.
di kawasan perlintasan rel kereta api. Ya betul, ternyata ada yang lewat kereta api. Momen pas. Lala Greg kotor lancar jaya kotor yang kau ya ayah kotaku tapi kotor yang bro kawan sampai yang itu mati kayaknya aman. Ke kanan, ke Garut Kota, ke kiri, ke Tasikmalaya, Malang Bol, dan sekitarnya. Kondisi arus lalu lintas lancar jaya. Nah, waktu kemarin di sebelah sini itu ditutup. Buat memberikan jalan one way dari arah Tasik menuju ke arah Bandung dan sekitarnya. Sekarang udah ya kalau karena mungkin udah kotor juga, udah lancar. Oke lanjut. Ya ternyata ada penutupan, tapi alhamdulillah motor diperbolehkan masuk jalur kanan. Kalau mobil harus diam. Sempat ada penutupan sebelum masuk. Oh iya, masih lanjut. Alhamdulillah. Untuk mobil ada penutupan jalur, sedangkan untuk motor katanya boleh masuk-masuk aja. Syukurlah. Kalau nunggu sampai 1 jam, 2 jam itu aduh, enggak bisa pulang, bisa sampai tengah malam kayaknya. Alhamdulillah diperbolehkan. Tapi bapak-bapak, ini dalam kumpulan, ini dalam kumpulan.
Berarti baru mulai kayaknya nih one way nya satu persatu diberhentikan dulu mobil, kalau motor masih bisa lanjut. Mau one way malam ini, mau one way kayaknya di depan. Ini udah gak mentok, semoga masih boleh bisa masuk, semoga gak mentok. Di kawasan Pasar Limbangan dari arah Malangbong Tasikmalaya diberlakukan one way, tapi kayaknya baru mulai karena motor masih diperbolehkan masuk, dan ini juga masih ada mobil-mobil masih antri. Mudah-mudahan gak kejebak one way. Bapak polisi sudah berjaga di tiap persimpangan, kayaknya mau mulai one way. Mudah-mudahan gak terjebak, mudah-mudahan. Kalau terjebak, aduh. Diperbolehkan masuk. Itu di kawasan Pasar Bandrek. Kita sudah mulai lagi karena ini Pak Polisi lagi menjaga persimpangan kali. Dan mau di one way lagi. Alhamdulillah belum sampai one way.
Oke, kita sebentar lagi sudah sampai di Pasar Lego Malang Bung Garut. Nah, hasil kebersamaannya, jalan-jalannya, mudik pastinya sampai sini dulu teman-teman. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa, bye-bye.